Tim Resmo Polrestabes berhasil menangkap 5 pelaku penembakan istri TNI Rina Wulandari atau RW di Jalan Cemara 3 RT 8 RW 3 Kelurahan Padangsari Kecamatan Banyumanik Semarang. Proses penangkapan dilakukan di sejumlah lokasi yang berbeda, mulai di Sayung Demak, Klaten hingga Sragen Jawa Tengah. Bahkan saat penangkapan, tim Resmo Polrestabes Semarang pun menyamar menjadi abang ojol. Hal itu terlihat dari unggahan di akun TikTok @avcstore pada Senin 25 Juli 2022. Dalam video itu, tim Resmo menangkap para pelaku di sebuah rumah. Sejumlah anggota tampak mengenakan jaket ojol berwarna hijau, sedangkan petugas lainnya mengenakan kaos biasa layaknya warga sipil. Dalam penangkapan itu, petugas mengamankan seorang pelaku. Petugas juga mengamankan sebuah pistol dan juga sepeda motor pelaku. Pelaku lalu dibawa ke Polres dengan mengendarai sepeda motor bonceng 3. Bahkan petugas yang membawa masih mengenakan jaket ojol. Aksi penangkapan salah satu pelaku penembakan ini pun mendapat banyak pujian dari netizen. Alhamdulillah. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Alhamdulillah. Mantap, mantap. Mantap.